got the view, gang. Kita dapat sunset sebelah sini. This is the mango sticky rice and this is the carbonara cream pasta. So aku sekarang kat tepi jalan. Cepat pergi Pisces so. Untuk video kali ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi Desen dekat Batam. Aku try out lah tempat ni kan. Macam aku gila sebab aku tengok tempat area ni. Inilah area dia. So Desen tu kat sana sebenarnya. Jadi aku macam awkward sikit sebab entah boleh masuk ke tak boleh masuk. Aku tak tahu prosedur apa. So korang semua jangan lupa like, subscribe dan turn on notification korang. Saya ngantuk sikit. Tapi korang tahan je lah sebab aku nak buat korang apa yang ada dekat Desen ni. So korang boleh tiket ni kan. So are you guys ready? Are you guys ready? Dah subscribe kan? Dah subscribe? So jangan chop-chop. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Masuk eh. So kita naik tadi. Got the view, gang. Aku dah masuk, kau dah nampak kan aku masuk sana. Ada buat ah. Oh my god, okay, kau tengok bag aku dah koyak sebab aku pinjam. So aku masuk sendiri and tak ada mahu orang. Tak ada orang pun, kau tengok. Aku dah atas tau. Mana je ada orang? Itu je. Jadi dah masuk. Oh, lampu dia dah buka. Tahu tak aku masuk tadi eh? Dia dah buka. Aku rasa malam lagi girit lah. Malam lagi girit. And dia ada besar ada concert, ada stage. So tak, aku macam awkward gila. So aku tak tahu nak buat. And dekat depan ada cuma ada ni benda. Aku tengok ada seat kan. Kau tengok view cantik kan. Seat dia kat sini. Atas pun ada orang tadi. Atas tu ada orang. So aku nak order. Aku rasa sini order dia kot. Ada QR code. Korang aku akan stay sini sampai malam lah. So korang boleh nampak view malam ini. Sekarang dah jam baru dah pukul 6 kot. Dalam 6 lebih. Eh, sekejap untuk korang. Sebab sini kan 1 hour after Alhamdulillah. Eh, belum makan lagi tu. Kat sini, kat Batam, saya Indonesia. Jadi dia 1 hour after Singapore. Kan sini 1 hour behind. So sekarang pukul 5:42. Tak tahu lah ni ikut. Tak jadi aku nak cari balik dengan iPhone. Alright, so it's 5:42. And ya, kita dah dapat dengan sunset sebelah sini. Cantik lah. So kita dapat all the view. Yalah, shooting gambar gini eh. So tadi aku ambil gambar-gambar sikit. And ya, ni je lah aku nak experience kat sini. So nanti malam aku akan tunjuk. Tadi aku macam malu-malu sebab tak ada orang. So aku tak tahu whether dia buka ke tutup. And nanti malam bila aku dah nak balik, baru aku ambil some of the videos yang time gelap. Actually tempat ni cantik gila. Dia macam very cool. Sebab mungkin baru kot dia macam area bandar. Sebab road dia tadi yang korang nampak kat luar tadi kan, macam smooth je. Dia cantik gila tempat ni. Dia bukan kat Batam tu. So aku macam segan tadi. Jadi dari nanti kita akan share some of the places. Aku akan share korang makan, korang tengok korang makan. And yalah, kita jumpa dengan next video. Okay, kita ambil gambar-gambar dulu lah. Okay, bye. So korang boleh turun kat Desen. Desen Batam. Okay, kita sembuh. Ya, aku tunjuk korang juga. Sini juga pun ada tempat duduk, geng.
macam duduk kat bawah santai dia, ada 1 2 3 kemah untuk window wall tu. Nampak dapat tak? So boleh santai-santai kat bawah tu. Ya, ada stage dia. Okay, so korang ada satu information. Kalau korang datang sini kan, dekat desain dekat Batam ni, okay, kalau korang duduk kat mana-mana area kat atas tu kat bawah, korang kena, like once korang dah order online dekat QR code tu, apa korang kena buat, kena bayar dulu. So kalau korang buat payment, korang tak payah turun lah. Payment online korang tak payah turun, tapi kalau korang kena korang pay at cashier, korang kena turun bawah dulu, bayar dulu baru dapat. And diorang kasih complimentary guys. So diorang kasih aku complimentary di, tak tahu isi dah aku je kat semua. I hope everyone get lah. Ada roti kat sini, free compliment. And aku beli air ni, so air ni dah sampai. This is, apa aku beli tadi? Couple Haze. Cantik kan? Macam TikTok kan logo dia. So desain dia. So yeah, so kita tengah tunggu makanan nanti. Then kita tengah tunggu makanan yang lain, dan kita akan share dengan korang. Stand by, stay tuned. And whatever it is. See you guys later. Guys, aku masih still tak berhati betapa cantik tempat ni. Ya Allah, cantik tempat dia. So ini dia lah korang, makanan dia. So ni kita dapat complimentary. This is the Haze, couple Haze. This is the mango sticky rice. And this is the carbonara cream pasta. So tengok dia ada purple haze dia. Allah, okay. So malam dah gelap sikit. Cantik kan? That's the view. So aku nak menjaga selera dulu sambil aku live TikTok. And kita jumpa dekat after lah, nanti aku akan tunjuk semua malam-malam tu. Then hope korang enjoy this and dapat some information yang korang akan buat. Atau kalau korang datang Batam, this is a must to go. And it's not sponsored, but I love this place and this atmosphere. Korang akan, korang kena turun and try and experience yourself, okay? So kita jumpa nanti. Jadi sampai sini sajalah video kali ini. So korang boleh nampak macam mana miru di sini. Okay, kalau korang nak pergi sini, korang waste atau Grab, apa tu, kalau korang pakai Grab app lah. Macam miru kan di sini naik Grab kan, korang letak je Descend, D-S-A-N-D, Descend. So nanti dia akan bawa straight ke sini. And tak adalah jauh sangat, kalau daripada Batam Center mungkin dalam 15 minit gitu dah sampai. So terima kasih korang yang dah watch video ni. Jangan lupa like, subscribe dan turn on notification korang. Dan kita jumpa dekat next video. Bye bye. Assalamualaikum. See you guys soon. Bye.